guys, what's up? Back to my channel in Ready Sophia. Nah, di sini aku nanti bakalan nge-review tentang produk yang barusan aku beli ya, baru semalam nyampenya. Nah, itu kira-kira produknya apa? Ya, produknya ini adalah rice bran oil dan juga grapeseed oil. Nah, ini adalah essential oil yang pakai untuk wajah, untuk jerawat. Nah, kenapa aku pilih brand oil-oilan yang sejenis ini? Menurut review aku sih, katanya sudah mujarab untuk menghilangkan jerawat, dan ini alam natural. Seperti yang aku bilang di video aku sebelumnya, bahwasanya aku suka banget sama yang natural-natural. Nah, ini aku beli satu paket. Ini kalau misalnya harga satuannya ini Rp59.000, tapi kalau kamu beli paketan dua ini beserta ini namanya waterproofnya dan juga ada maskernya, ini bentonite playnya, ini masker, ada aku aplikasikan. Keempat produk ini aku kemarin cuma nanya sekitar 130-an. Nah, aku udah coba pakai tadi malam dan ya hasilnya nggak oily. Aku udah mandi tapi aku belum menggunakan yang namanya sunscreen apapun. Nah, di sini aku mau coba yang namanya menggunakan sama kalian tahap penggunaan sunscreen aku secara cepat. Nggak usah ngomong-ngomong lagi ya kan. Oke, karena kalian udah tahu penjelasan aku tentang yang di video sebelumnya. Nah, untuk di awal aku harus menggunakan yang namanya mic cleanser. Mic cleanser yang aku pakai ini namanya mic cleanser, itu sama seperti pencuci muka tapi dia yang cleanser atau yang cleaning tapi tanpa air. Dia untuk yang oily ya. Jadi aku di sini ambil yang murah saja. Ini ada, kalian bisa lihat ada Viva mic cleanser. Aku ambil yang green tea. Nah, di sini kita bersihkan aja dulu ya wajah kita ya, guys. Garnier Light Complete ya. Jadi Garnier Light Complete. Jadi Garnier Light Complete ini aku beli, kalau tadi ini harganya 8.000-an gitu. Garnier itu aku belinya lagi promo 19.000 ya, 19.000-an. Nah, aku cuci muka dulu ya guys, ini kira-kira udah bersih. Jadi aku cuci muka dulu. Oke, tadi sudah menggunakan yang namanya cleanser, dan tadi aku ini tadi udah barusan mencuci muka aku dengan facial foam aku Garnier Light Complete. Sekarang waktunya kita membersihkan wajah kita dari ini ya guys. Oke, ini aku udah membersihkan wajah aku dengan facial foam setelah tadi mic cleanser. Nah, ini kita bersihin aja seperti ini ya guys ya. Sekali lagi, kalau misalnya untuk wajah jangan menggunakan handuk, harus pakai tisu ya guys. Tepuk ini biar butiran-butiran airnya selesai. Nah, sudah seperti ini. Lanjut lagi ya guys, kita menggunakan yang namanya nih, ini adalah toner aku. Ini toner adalah satu yang benar-benar penting banget untuk wajah kita supaya dia itu ini tempatnya. Nah, selalu aplikasikan itu ke atas seperti ini, seperti saya menggunakan mimosa tadi yang namanya mikrofon. Setiap menggunakan toner nih, biasa aku langsung aku coba produknya. Biasa aku menggunakan yang namanya serum ya, toner. Tapi ini aku kan udah beli tadi ya. Kalau kemarin itu air mawar tuh ada ini kan, tapi ini untuk campuran masker. Kalau yang ini tuh lebih ke campuran masker juga bisa sih, tapi untuk yang oke, nggak usah main banyak, basah. Kita tuh keren. Oke, kira-kira ini udah meresap air mawar tadi, dan selanjutnya itu aku menggunakan produk selanjutnya, itu adalah rice bran oil dan juga grapeseed. Nah, ini aku pakai dari malam, dan ini aku pakai
atas juga. Nih. Oke. Nah, karena dua tetes nih. Cara penggunaannya guys, tadi sudah menggunakan namanya butter rolls. Ini yang udah masih dua tetes grape seed oil dan juga rice bran oilnya. Oke, ini cara penggunaannya. Tapi kita udah bersih nih. Ini di sosis ini. Kita sampai dia tadi sudah berangkat. Kan, wajah kita kan dingin nih. Semprot. Nanti kita tetap sampai dia tadi masih dingin lagi. Oke, kita coba. Kita oily kan? Biasa aja kan? Oke. Sampai dia dingin ya guys. Dari mana sampai. Oke, bisa dilihat kalau misalnya teksturnya di wajah itu tidak terlalu oily, tidak terlalu berminyak. Karena aku adalah jenis kulit kombinasi berminyak. Nah ini ya, sudah ditap-tapin. Jadi kemarin tuh teman aku tanya, ngapain sih beli-beli kayak gini? Itu aja kan udah cukup ya kemarin. Itu terus aku, this is very important. Kalau kamu mau melakukan sesuatu harus 100% dan total. Jadi ini udah ya, kita sedikit di tap-tap gitu, dikasih supaya dia meresap. Nah selanjutnya aku ya akan menggunakan serum lagi. Nah di serumnya aku menggunakan Hana Sui. Ini aku pakai yang dia itu yang gold ya. Karena wajahku yang akhirnya itu udah mulai berkurang satu aja, tapi nanti di sini aku kasih sesuatu biar dia kempes. Nah, ini Hanasu ini aku pakai udah buat kalian untuk yang namanya pemula, jangan dulu yang namanya menggunakan apa ya serumnya, karena apalagi dia itu apa ya, maksudnya pemulanya tadi apa di bawah umur 20 tahun, karena serum ini itu sebenarnya untuk anti aging penuaan, jadi untuk yang 20 tahun ke atas termasuk kayak aku nih, nah itu udah bisa menggunakan produk ini. Nah, aku biasa pakai dua aja itu guys di. Selesai dari situ aku kasih ke wajahku. Oke, dari itu aku kasihkan ke. Jadi kalau ini nggak usah ya guys, nggak usah yang namanya banyak-banyak. Karena ini membuat tekstur wajah kita itu jadi kayak apa ya? Kenyal dan berasa kayak apa ya? Gak sekenyal sebelum kamu menggunakannya. Nah kalau aku pilih Hanasu ini karena dia serum yang mungkin aku harus dapat dan cepat, dan itu cuma ada Hanasu ya di tempat yang aku beli itu. Jadi aku ambil Hanasu aja. Sebenarnya aku cari kemana itu krim mata juga, tapi krim matanya lagi di order. Oke guys, ini aku sudah menggunakan serumnya ya, itu sudah kondisi wajahnya seperti ini. Dah sudah menggunakan serum, selanjutnya aku pelembab sih ya, pelembab. Nah kalau untuk pelembab di sini kan kita ada banyak macam pelembab segala jenis, tapi untuk pelembab sih baik lagi aku menggunakannya favoritnya aku coba ya. Aku pakai aloe ini lagi. Jadi kalau misalnya sudah tadi lip cleanser, toner, apa semuanya, pokoknya serangkaian itu aku menggunakan ini. Ini nggak boleh yang namanya kelewatan, jadi ini aku pakai dulu. Nah, ini adalah salah satu termasuk salah satu icon skincare favorit aku. Oke, kita pakai di wajah ya. Oke, kita usap-usap. Oke. Oke, jadi kondisi muka aku tuh gara-gara baru saja kasih tuh agak sedikit glossy, tapi sebentar aja nih tunggu kalau misalnya sudah menyerap. Oke, sudah menyerap ini bakalan kayak istilahnya ya udah kayak biasa aja, karena ya kamu lihat ya itu masih kayak istilahnya baru basah di kasih gel gel itu kalau gel alkalinya. Dan aku nggak tahu kenapa inilah yang membuat salah satu wajah aku lebih kelihatan glossy. Nah oke, untuk selanjutnya aku mau menggunakan yang namanya masker nih ya, masker. Aku tunggu ini semuanya menyerap, aku menggunakan masker. Nah biasa kan aku menggunakan yang namanya masker spirulina ini. Spirulina ini dia bentuknya kapsul. Ya aku ini biasa menggunakan chalice nih, pakai setiap hari. Tapi untuk di hari ini aku keep dulu, nanti malam mungkin. Tapi ini untuk di kesempatan kali ini aku akan menggunakan produk baru aku. Ya ini dari Kylie Secret. Ini adalah masker untuk yang namanya pori-pori, jerawat, dan
merimove, memindahkan apa ya, mengurangin tadi yang namanya jalannya jerawat. Dan aku di sini menggunakan ini masih belum aku buka dan belum aku pakai ya guys ya. Ini di sini Bento Night Clay. Ini kalian bisa lihat. Ya, kalian bisa lihat Bento Night Clay yang di sini itu adalah detoxifying mask ya, normal to oily dan acne prone skin. Jadi ini aku nanti bakalan pakai untuk jadikan masker. Oke, kita buka aja guys ya. Sebaru ini aku unboxing langsung sama kalian. Jadi kalau misalnya kalian belum dapat untuk review ini, aku udah ada yang dari brandnya Kelly Secret untuk maskernya ini. Oke, aku langsung pakai aja. Baunya nggak tahu sih, seperti kayak apa, bukan kayak bau merica ya. Nggak tahu deh. Jadi guys, yang ini tuh kayak seperti bubuk gini, dan cara penggunaannya itu yang pentingnya ini di dalamnya itu ada sendok yang apa buat sendok ini hanya 2 sendok aja. Nah, setelah 2 sendok habis itu gunakan minyak-minyaknya tadi, kayak 2 minyak ini itu 2 tetes, dan airnya itu adalah water rose yang ini. Ya, jadi aku selalu menggunakan apapun maskernya itu selalu gunain di tangan, karena aku tuh orangnya lebih fleksibel dan lebih suka yang namanya apapun yang gampang. Jadi kalau misalnya tangan kotor udah nanti dilap lagi, tapi aku nggak mau lagi megang sesuatu kayak tempat itu, rasaku ribet ya. Udah pakai di aplikasikan di tangan aja, itu katanya 2 sendok guys. Oke, 2 sendok di sini gimana ya? Nah, aku coba 2 sendokin di sini, atau 2 sendok yang gimana nih? Gak tau. Oke, 2 sendok makan. Oke, ini aku ini ya guys. Aplikasikan 2 sendoknya. 2 sendok udah. Oke, 2 sendok. Lanjutnya itu ini dulu ya guys. Jadi jangan ini langsung nanti jadi pengaplikasiannya mudah seperti masker ya. Ini di tangan aku tepek-tepekin dulu. Nah, ini seperti ini aku di tangan aku aja ya guys ya. Ya bentuknya aku nggak terlalu ini, tapi yang penting dia ada kandungan ke merata ke kulitnya. Oke, ini udah. Dan selanjutnya adalah minyak-minyak ajaib ini guys. Ini dua tes, 1, 2, kan aku bener kan? Ya nggak akan punya. Jadi kita sendiri nanti yang bakalan aduk-aduk. Yeah.
kan, aku nggak tahu ya rasanya benar-benar ketat ya maskernya, meskipun kayaknya ini tipis dan kalau itu kelihatan itu kayak biasanya itu masih nggak sih kok adonan sudah dicairin terus kering nah, seperti yang ada di sini atau sini kayak ada bau lagi kalau ini dan buat terusnya dia rasa masker ini rasanya benar-benar banget dan aku rekomendasi banget buat kalian yang penasaran lagi kena air. Gimana ya guys ya? Lembut banget. Kayak apa ya? Enggak ngerti sih mungkin karena tadi udah dikasih oil pelembab dan serum yang mereka udah ngomongin apa ini masker. Jadi ngerasa kayak it's so very healthy. Sangat-sangat sehat. Nah, enggak tahu sih saya buat diceritakan tapi kenyal banget wajahku dan mungkin kalian bisa lihat perbandingan kalau kalian sedikit lagi sama yang pertama aku tadi menggunakan skincareku sama yang sekarang itu ini yang ini merasa kayak lebih apa ya guys ya fresh ya that's the first thing is fresh and I didn't know I'm feeling when I touch my face it's very like so yeah I don't know I feel so happy. Okay. Dah. Dan aku nggak tahu kenapa. Mungkin jerawat ini udah paham kali ya. Ketika aku udah memang mau benar-benar merawat muka ini. Dan tadi nggak tahu waktu pas aku nyuci kapas itu dan dia juga ikutan pecah. Ah ini. Dan yang ini wajahku bisa dilihat ya dari dekat. Fokus nih coba kesini. Bisa dilihat ya. Oke. Okay. Itu dia. Dan selanjutnya penggunaan terakhir itu pasti adalah ini adalah skin aku ataupun sunscreen yang aku pakai yang ini dia itu 50 PX ya, 3 kali dan aku akan menggunakan ini. Oke, sebelum kita pakai kita kocok dulu ya. Kalau untuk yang kalau sunscreen ini dipakai 20 menit sebelum kalian beraktivitas di luar. Kan udah kelihatan tuh ya guys ya glossy-nya. Wajahnya itu tuh merasa kayak ada yang tidak wajar gitu. Nah, ini adalah look aku ya. Ini penggunaanku dan aku merasa kulitku ini sehat. Yang aku cari bukan aku tadi pengen di ibu aku tadi pengen tapi pengen wajah ini memang betul-betul sehat terawat alhamdulillah jadi perawatan itu nah karena aku tidak merasa ini setelah terakhir aku tuh selalu menggunakan yang namanya bibir dan untuk menjaga juga kesehatan bibir aku dengan menggunakan aku sebenarnya punya warna merah sama warna kuning dan aku yang warna kuning itu kalau misalnya aku lagi ya ini tender care aku karena ini bibir aku tipe kal jenis bibir yang kering jadi harus menggunakan tender care kalau kemarin tuh aku udah coba juga Vaseline dan yang lain tapi kayak lebih matte sama yang ini nggak terlalu glossy bentuknya padat dan wanginya harum-harum ada obat-obat yang gitu I didn't know but I love it ya kita pakai sudah wah itu dia tadi pemakaian skincare dari rutin aku jadi so very many step you can yeah you can to try one by one but this is the original face just okay so now ready.